أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمد الله وشكر الله وشكر كبير الله سبحانه وتعالى أنك لأهلي يعني الحمد لله dari kebutuhan saya ini untuk meneruskan perbincangan kita tentang hati. Dalam kuliah yang lepas kita telah menyebutkan bahwa hati ini dia diberi jadi short form yang untuk dua benda. Yang pertama, HATI, hati adalah tempat iman. Hati adalah tempat iman. Dan hati juga, HATI, boleh juga jadi hati adalah tempat iblis. Tempat iblis. Artinya hati kita ini menjadi tempat dua pihak yang sentiasa bersaing untuk memenanginya. Satu sudut, iman. Di situlah tempat terletaknya iman kita, dan di situlah juga tempat iman iblis dan memberikan tumpuan dia yang menunaikan atau menjalankan berbagai-bagai tugasan untuk merosakkan hati kita. Jadi hari ini insyaAllah tuan-tuan dan puan Allah SWT, kita akan berbincang tentang sebab-sebab kenapa hati jadi sakit. Dia dalam dunia kita ni mudah saja. Setiap perkara itu ada sebab, ada punca dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ikuti syai'in sababa. Setiap benda, perkara yang berlaku ada sebab, ada punca. Ada reason dia. Tidak mungkin berlaku sesuatu tanpa sebab. Contoh mudah, kalau kita baru lepas makan, maka sekarang kita rasa apa? Kenyang. Apa punca kenyang? Apa sebab kenyang? Sebab makan. Kita boleh kata garanti kalau makan kenyang. Adakah ia menyalahi akidah? Salah dengan akidah ke? Macam mana you kata makan garanti? Yang memberi kenyang adalah Allah. Tak salah. Sebab apa? Sebab itu disediakan oleh siapa? Allah yang sediakan sebab. Allah menjadikan siapa saja yang makan, sama ada dia Melayu ke, dia India ke, dia Cina ke, dia Islam ke, tak Islam ke, dia budak ke, orang tua ke, asal makan dia kenyang. So maka berdasarkan kepada fitrah Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, kalau makan kenyang. Itulah, itu sikri. Sama juga kalau kita kata untuk berjaya mesti kerja keras, itu antaranya. Kalau kita biasa dengar pepatah Arab ni bukan manjada wajada. Siapa yang berusaha dia dapat. Man zara'a hasada. Kalau siapa yang bercucuk tanam biji beli, maka dialah yang berhak untuk mendapat buah. Hasilnya mudah aja. CV je mudah. Siapa dia usaha, dia mesti dapat tanpa mengira siapa dia. Okey tuan-tuan. Baik. Jadi kembali kepada perbincangan kita tadi, Allah Ta'ala menjadikan satu benda itu dengan sebab. Maksudnya kalau kita lihat pada orang yang berjaya, orang berjaya tidak ada yang main-main dalam usahanya. Kalau orang bisnes, dia akan bisnes sungguh-sungguh. Orang yang berjaya dalam jawatan-jawatan tertentu, jabatan-jabatan tertentu, kalau kita lihat cara kerja dia jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih bersungguh-sungguh daripada orang yang main-main. Jadi sifatnya mudah. Para pakar motivasi menyebutkan, tuan-tuan, umpama orang berjaya di macam masak nasi. Kalau masak nasi itu kejayaannya adalah masak nasi itu berjaya, itu hasil dia, maka orang yang berjaya
dia punya zifir mudah. Siapa saja yang bawa puyuk nasi, katalah kita sekarang kita masak puyuk nasi letrik lah, asal saja ada puyuk nasi letrik berfungsi dengan baik, ada beras, ada air yang mencukupi, ya, switch berjalan dengan baik, mana tidak ada gangguan elektrik, siapa pun datang tekan switch tu wajib masak nasi. Itu konsep kejayaan. Sebab Allah Taala dah jadikan semuanya bersebab. Artinya kalau orang budak datang kecil switch, masak tak? Masak. Kalau orang Melayu datang tutik switch dia, masak tak? Masak. Ya? Kalau Melayu kecilnya India tekan masak tak? Masak. Puyuk tak pernah komplain. Tak pernah kata, eh kamu ni tak balik lagi. Kamu tekan aku tak nak masak untuk kamu. Tak. Puyuk akan terima rasa. Apa saja yang dilakukan oleh orang yang menekan dia switch dia, masak. Wajib masak mengikut peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Artinya kejayaan macam tu. Artinya siapa saja yang berusaha keras, siapa saja yang mempunyai pengetahuan yang sepatutnya dalam apa saja bidangnya dia ciburi, wajib kita kata dia akan berjaya berdasarkan peraturan itu. Nah, cuma masalah sekali kita tengok orang yang dah berada di atas di puncak. Ya? Kita tengok orang dah berjaya, orang dah berjaya, dah jawatan tinggi, tapi kita kadang-kadang tak tengok apa usaha-usaha dia buat, kerja keras yang dia lakukan dan struggle yang dia buat. Kita tengok orang yang bawa bisnis, kita pun kadang-kadang rasa tak sehati ya, di Universiti Rasuah. Haa, ke situ tu kan. Sedangkan orang tu kadang-kadang berusaha lebih teruk daripada awalnya untuk banker, bisnes dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kejadian itu adalah hasil daripada usaha keras, kerja keras mereka, ya, dan akhirnya mereka boleh kejadian. Sama jugalah dengan kita. Jadi siapa saja yang bekerja keras, insyaAllah Allah tak akan bagi. Ya tuan-tuan dan Allah SWT, sama juga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan apa namanya, dengan kehidupan kita, dengan hati kita. Hati rosak ada sebab, sama juga dengan apa-apa sebab yang telah kita sebutkan tadi. Ya? Antara sebab yang paling besar yang merosakkan hati, yang menghancurkan hati itu ialah asyirku billah. Syirik ni satu penyakit yang paling besar, penyakit hati yang paling besar, ya? Yang mana bila ada saja penyakit hati ini, syirik dalam hati kita, maka musnah, rosaklah hati kita. Ya? Maksud rosak hati itu ialah bila adim, apa namanya, kekufuran sudah meresap masuk dalam jiwa manusia, maka akan hilanglah keimanan. Bila hilang keimanan, apa artinya amal solat? Apa artinya solat? Bila iman dah tak ada, apa artinya berzakat? Bila iman tak ada, apa artinya pergi haji? Apa artinya membantu orang miskin? Apa artinya mengeluarkan jutaan ringgit untuk membantu orang miskin yang susah? Kalau iman sudah rosak kerana syirik kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, syirik ini boleh berlaku dalam keadaan tiga perkara. Boleh berlaku syirik. Ia ada qawlan, fi'lan dan juga taqriran atau i'tiqadiyan. Pertama qawlan. Qawlan artinya bercakap. Ya, bercakap, mengeluarkan perkataan yang boleh membawa dia keluar daripada Islam. Perkataan yang paling mudah, yang kadang-kadang banyak orang secara tak sedar dia sebut, bila kita cerita tentang pelaksanaan undang-undang Allah, bila kita laksanakan undang-undang hudud sebagai contoh. Dan saya bukan politik, kita cerita bukan pasal politik ni, kita cerita tentang hukum Allah. Bila ada usaha-usaha untuk membawa hukum Allah dilaksanakan di Malaysia, maka ada orang kata, hududnya zaman Nabi, zaman unta dulu sesuai lah. Zaman ni dah tak sesuai, dah ketinggalan zaman, dah tak boleh dilaksanakan, melanggar hak-hak asasi manusia. Kolot, ketinggalan zaman, zalim. Contohnya, perkataan itu walaupun tanpa niat untuk keluar daripada Islam, perkataan itu walaupun tak ada niat untuk melanggar perintah Allah, kalau dicakap, cakap dalam keadaan disedar, insya kau bahawa perkataan itu adalah perkataan tidak sepatutnya dilafazkan. Kalau dilafazkan, keluar daripada Islam, murtad, kafir. Qul ya zibillah. Ya? Kalau jadi kafir, kalau jadi murtad, apa urusan dia?
man yattabi' an dinikum aw man yattabi' dinillah man habita 'amaluhu fid dunya wal akhirah. Maksudnya ayat Al-Quran ya, para siapa yang melakukan irtidad atau murtad, wa man yattabi' minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habita 'amaluhum fid dunya wal akhirah. Ya Quran menyebutkan barang siapa yang yartadid, barang siapa yang murtad daripada agama Allah SWT dan mati dalam keadaan dia murtad, artinya mereka artinya tak sempat dia nak bertaubat. Dia cakap macam kita sebutkan tadi, tak sesuai, tak sesuai, pam, accident, mati tak sempat bertaubat, maka Allah tak akan ampunkan dosa dia. Faulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, amalan-amalan yang pernah dilakukan daripada mula di balik sampai umur 70 tahun 80 tahun selepas dia melafazkan perkataan yang kufur itu, habitat a'malun, hancur lebur, tak ada sisa-sisa pun, kosong, sekosong-kosongnya. Sebab tu kita kata penyakit yang paling bahaya penyakit hati ini syirik kepada Allah SWT dengan lafaz perkataan. Baik, ada orang segan-segan, malu-malu nak cakap kata depan-depan, takut nanti orang kata murtad. So dia cakap apa? Dia percaya, yakin dalam hatinya pula, luar comel, cantik, semuanya Jumaat datang sekali-sekali, sekali-sekali lah. And, ha, kalau tak, kalau suruh dia datang, tak tangkap lah kan, sekali-sekali datang, dia oh dia ada. Contoh, semuanya kat rumah tak? Dia berhentikan, dia tak cakap kan? Dia berhentikan, ish, Islam ni mana boleh nak salih, eh? Hudud ni salih, sama-sama tapi cuma dia tak keluarkan lafaz, tapi dia yakin dalam hati dia bahawa Quran ni yang turunkan undang-undang hudud ni tak sesuai lagi. Dia berintipat, berkeyakinan bahawa apa yang diturunkan Allah Ta'ala ini memang dah ketinggalan zaman intipatnya, maka dalam diam dia menjadi kufur kepada Allah SWT, dalam diam dia jadi murtad. Hukumnya sama macam tadi, walaupun dia tak bercakap, walaupun yang bercakap ni hanya dalam hati. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sama juga hukum dia, akan hancur leburlah segala amalan-amalan di dunia dan juga akhirat. I'tiqad, ya? Baik, itu kaulan. Kaulan fi'lan, kita tadi i'tiqad dia kepercayaan, tadi kaulan pertakaman. Ada satu lagi yang boleh menyebabkan manusia jadi kufur, ya, ialah dengan cara fi'lan ataupun perbuatan. Macam mana perbuatan? Kalau zaman-zaman dulu tuan-tuan, ya, zaman-zaman dulu kita dengar cerita, ya, kalau anak kena sampuk ke, ya, anak kena rasuk ke, ya, jadi apa dia buat? Ha, itulah kau, ya, lalu dekat pokok tu, ha, tak hormat dekat tuan penjaga dia. Ha tu, kau kena pergi minta maaf balik. Pergi atuk-atuk, assalamualaikum atuk, ha, minta maaf. Ha, mana cucu dah buat silap, minta maaf. Dengan keyakinan bahawa pokok itu penunggunya dapat memberikan manfaat atau mudarat, itu pun juga perbuatan tersebut adalah dikirakan perbuatan yang boleh membuat syirik kepada Allah SWT. Ha, perbuatan. Jadi tiga perkara atau tiga sebab tadi yang boleh membawakan bahawa manusia ya, kepada kufur dan syirik kepada Allah SWT, ya? Baik, kemudian syirik ni pula dia terbagi kepada beberapa bahagian, ya? Yang pertamanya ialah syirik di dalam ibadat kepada Allah SWT, ya? Tadi syirik tentang i'tiqad bahawa guna-guna tak sesuai, itu sebahagian daripada syirik. Tapi syirik juga boleh berlaku dalam amal ibadat. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Bahaya sebab apa? Zahirnya kita beramal, zahirnya kita buat ibadat, zahirnya kita orang semua nampak kita salat, Allah Akbar imam pula tu. Sebagai contoh, waliyazubillah, eh? Allah Akbar semayang, rukunnya comel lah, tak ada masalah. Rukunnya, tertibnya, nampak Masya Allah, zahirnya nampak khusyuk sangat-sangat, tapi dalam hatinya ada riya, maka ia akan melakukan syirik. Dalam hatinya nak tunjuk dekat orang,
supaya orang kata dia ni ahli juz, orang baik-baik. Maka syirik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berderma, derma satu benda yang cantik, yang bagus, tapi kerana nak tunjuk nak seorang puji, maka dia berderma. Maka syirik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berceramah macam saya ini, tuan-tuan. Ya, ceramah macam saya ini, tuan-tuan, pun bahaya, tuan-tuan, kalau hati tidak lurus kepada Allah, kalau hati tidak ikhlas kepada Allah. Datang orang-orang nak tunjuk hebat, ceramah tuan biar-biar nak suruh kata, wah hebat ustaz tu. Nak suruh, kalau dalam apa, dalam Facebook followers ramah tak enak-enak, wah bangga. Kalau itu tujuannya tuan-tuan, orang tengok viewers 2,000, 3,000, wah bangga. 1 juta, wah insya Allah. Selebriti, terkenal. Sebab apa? Sebab ceramah kita kelakar, hebat, orang suka. Maka itu kebanggaan yang kita dapat, itu yang kebanggaan yang kita mahu, yang kita cari. Niat kita ke situ, maka tuan-tuan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rosak segala amalan kita. Bahaya tuan-tuan, ya? Hatta berjihad kepada Allah mati pun, ya, kalau kita setakat bagi RM10, RM2, kadang-kadang ikhlas lah. Kalau sikit, kalau banyak, dia tak ikhlas, ya? Jadi sebab itulah tuan-tuan, perkara-perkara yang beginilah yang perlu kita, yang kita perlu hati-hati sangat-sangat, sebab tak nampak, ya? Penyakit dalam hati ini penyakit yang tak nampak, yang tak boleh bawa ke hospital, ya? Tak boleh bawa ke hospital dan beritahu doktor saya ada masalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit dalam hati. Terus scan sikit doktor. Aha. Boleh? Tak boleh doktor. Carilah alat yang sehebat macam mana pun tak boleh nak scan penyakit-penyakit hati, ha? Penyakit jantung boleh, tapi penyakit hati tak, tak boleh. Tuan-tuan kata Allah SWT, kita melihat, ya, selain daripada syirik, tadi kita sebut sindik syirik yang pertama ialah kita bersyirik, maknanya menggunakan apa sebab-sebab tadi, apa kaedah macam mana tapi syirik ialah qawlan, fi'lan, wa i'tiqadiyan. Ada ada tiga perkara tersebut. Baik. Kemudian bagaimana kita melihat, ya, adanya penyakit tersebut? Dia dapat dilihat secara zahir, ya tuan-tuan, ya. Kalau orang yang melakukan syirik kita sebutkan tadi, jelaslah, ya? Kalau dia bercakap, dia cakap itu bertentangan dengan akidah Islam, maka nampak itu jelas, ya? Baik, kalau dia dalam etikat tak tahu, so macam mana kalau dia tak tahu, dia tengah, ya? Macam mana penyakit sekali orang ada penyakit hati, ada orang syirik kepada Allah SWT, kita zahirnya tak nampak, ya? Tapi orang kata kalau benda busuk simpan macam mana pun lama-lama dia akan keluar juga. Benda dalam hati kita ni tuan-tuan, pada kebiasaannya dia tak boleh tahan lama kalau simpan kebusukan dia, keburukan dia, sebab satu hari dia akan keluar juga macam-macam mana. Berlakonlah sebab mana kita pun nak berlakon, kita ni hati baik, hati bersih, satu ketika pun dia akan keluar. Percayalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada iri hati, ada sakit hati dengan bos lah sebagai contoh di pejabat. Sakit hati, tapi depan bos senyum, senyum je, kan? Depan kawan-kawan pun senyum, tapi satu hari pun dia akan keluar dengan tak sengaja keluar. Bos memang macam tu. Padahal dia tak niat, dia nak gua-gua je, tapi terkeluar tuan-tuan. Sebab apa dah lama simpan ni, dah simpan lama dia akan keluar. Ya, sebab itulah sifat-sifat buruk dia tuan-tuan tak boleh nak simpan, kena buang, kena buang. Ya? Baik, bagaimana pula orang yang ada sakit hati itu tuan-tuan? Macam mana kita nak selamatkan dia? Kadang-kadang orang sakit, orang lain nampak, dia tak nampak, ya? Dia tak nampak sakit dia. Okey, macam mana kita nak bantu dia? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, seperti mana kita jelaskan. Kalau contohlah orang yang sakit hati itu, ya, ada bersama kita, tak nampak, memang kita tak boleh tolong. Sebab dia semayang sama kita tapi hatinya syirik, hatinya riak, kita tak nampak, ya? Tapi kadang-kadang boleh nampak. Sebagai contoh mudah, tuan-tuan, kadang-kadang masalah penyakit hati khususnya bapak riak ni tuan-tuan, ya? Seperti mana saya jelaskan tadi, ya? Dia akan keluar, dia akan keluar. Sebagai contoh mudah lah, ya, ini cerita orang baik ni. Ini cerita orang baik, bukan orang yang tak semayang. Orang yang tak semayang, orang tak puasa, orang buat masjid, tak ada masalah pasal riak-riak ni. Sebab so, memang dia tak
buat. Masalahnya orang baik. Ini kata orang penyakit orang baik-baik. Ria ini penyakit orang baik-baik macam kita ni tuan-tuan. Yang semayang, yang tolong orang, yang masya Allah cakap kutawatong, baik, duduk, jalan, duduk. Penyakit ini yang menimpa orang-orang baik. Penyakit ria ini. Biasanya tuan-tuan, yang kita boleh nampak lah. Contoh, dalam Facebook banyak kalau kita baca tuan-tuan, kawan-kawan kita. Allah ngantuknya begini. Facebook seluruh dunia baca. Seluruh dunia baca. Allah ngantuknya begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah malam tadi dapatlah 20 rakaat semaya sunat tahajud contohnya. Wah, cantik ya tuan-tuan. Cantik. Amalan bagus. Orang baik. Orang baik ni tuan-tuan. Orang baik ni. Ceritanya penyakit orang baik. Cerita. Untuk apa dia cerita tuan-tuan? Kalau niat dia tak apa. Ada satu kecualian. Kita boleh cerita pada orang kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita buat. Kalau niat kita adalah untuk apa? Dijadikan contoh kepada orang lain. Tapi tengok pula kita sama. Kalau orang tengok kita, orang tak nak, tak teriur, kata orang, tak teringin pun nak tiru, maka tak perlu, tak perlu cerita pada orang. Orang yang boleh dibenarkan oleh ulama disebutkan ya, orang yang memang dijadikan ikutan. Contoh para ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat, bila dia sebut cerita pasal bangun tahajud, bukan kerana dia nak tunjuk, tapi nak tunjukkan soalan macam ni lah. Kalau saya ustaz pun, kalau saya kata guru pun, maknanya boleh buat. Macam ni, walaupun saya dah umur dah tua 70-80 tahun, saya boleh bangun tahajud lagi. Takkan awak-awak yang muda-muda ni tak boleh. Kalau itu mesej yang nak disampaikan, tak ada masalah. Kita derma, tidak ada masalah. Bukanlah semua orang yang tunjuk kebaikan dia, derma kebaikannya. Walaupun memang dapat promosi dia yang meluas contohnya, bukan semuanya boleh dikategorikan dalam keadaan syirik tadi ataupun yang kita sebut riak tadi. Dia banyak bergantung kepada niat kita. Kalau contohlah ada seorang menteri, menteri lain kerekut belakang, contoh, contoh. Tapi seorang menteri ni memang jenderal sangat-sangat. Dan niat dia, tujuan dia bukan nak publicity. Tujuan dia nak beri pengajaran kepada menteri-menteri yang lain. Duit ada RM10,000 derma. Duit sendiri, duit pokok sendiri. Contoh, tapi memang dapat publicity sebab dia menteri. Tapi tujuan dia adalah untuk memberi keinsafan atau memberi contoh kepada menteri-menteri lain. Maka itu tidak mengapa. Yang tak boleh ni kerana semata-mata tahu kan? Untuk dapat pujian, untuk dapat sanjungan, untuk dapat habuan-habuan kemuliaan, maka itu tidak dibolehkan. Jadi tuan-tuan betul Allah SWT kembali kepada keadaan macam mana kalau orang tu dah memang ada penyakit, kalau kita tak nampak, kita tak boleh nak bantu. Tapi lama-lama dia nampak. Bila kita nampak contohnya sebut, kalau contohnya ada kawan kita di Facebook ataupun di luar, di luar pun kadang-kadang banyak juga kawan-kawan kita saja je pergi dekat kita, ngantuknya. Apa? Umpan tu. Dia nak suruh apa? Suruh kita tanya, kenapa ngantuk? Yelah malam tadi, yelah saya tak nak cerita tu cik. Tak nak cerita lah kan, biar pula kan. Malam tadi adalah sikit semuanya tahajud, baca Quran. Allah pun tawaduk ni mukanya macam Allah. Orang soleh, kan? Mukanya soleh sangat-sangat. Tapi niat dia adalah untuk dipuji. Ada kadang-kadang bukanlah penat sangat pun. Puasa sunat, hari ni hari Senin kan. Puasa sunat, boyong, minum air, pergi ke kawan. Masa lunch dia keluar tu kan kawan-kawan kan. Sebab kawan-kawan biasa dia makan lunch kan. Pergi saja gini-gini ke kawan. So kawan tanya, tak pergi makan lunch kan? Oh, tak apalah, pergi lah dulu. Kenapa? Air puasa sebenarnya, cuma senang tak ada cerita ni sebenarnya. Ini pun masalah tuan-tuan. Kalau okey, ini nampak kan? Kalau kita nampak walaupun apa niatnya, sebab niat ni dalam hati manusia tak tahu. Tapi itu tanda-tanda orang yang suka melakukan riak amalan yang menunjuk-nunjuk pada orang. Tanda, kalau tandanya ada maka boleh bantu. Artinya kita kena pergi, okey, Mat, kita nak pergi Mamat lah, Mat. Alhamdulillah, ini saya tengok bagus. Alhamdulillah, puasa sunat kan? Kemudian bangun malam tahajud, cuma gini
beginilah ya, beginilah I rasa lebih afdal. Bukan tak betul, bukan I kata you riak tak, walaupun nampak you memang riak pun sebenarnya. Tapi kita pergi tegur baik-baik, kata I risau kenapa I sayang you. Haa, ni teknik tuan-tuan ya. Menegur ni pun ya, dia ada kaedah dia. Yang bukan seperti pergi Allah salam pergi tunggu kau ni riak masuk neraka tu. Haa, tak boleh. Kita pergi dengan baik, aku semua sayang kau. Sebenarnya aku tak nak tunggu-tunggu sebab aku nanti pergi hati ke apa semua kan. Tapi kalau aku buat ya, kerana Allah ada lebih Allah tak baik cerita dengan orang. Buat dengan baik-baik ya, sebab sayang lah ya, sayang kita buat amal banyak-banyak baik-baik, bagus-bagus, tiba-tiba Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Rugi kan? Nah, jadi itu yang kita sebutkan. Baik, itu salah satu kaedah. Baik, tuan-tuan kepada Allah SWT, bila kita cerita lagi tentang penyakit hati ini ya, dia banyak lagi penyakit-penyakit selain daripada yang pertama sekali yang kita sebutkan tadi. Ialah apa? Yang paling utama sekali ialah apa? Syirik kepada Allah, itu penyakit yang paling utama. Ada yang ni, maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa dia? Ya? وَمَنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ini yang bahaya sekali ni ya? Sebab Allah SWT ya, boleh mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Tetapi syirik Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa selama-lamanya. Maksudnya apa dia? Kalau dia mati, kalau dia buat dosa selain daripada syirik, ada lagi kemungkinan Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Boleh, ada lagi keluar. Tetapi kalau syirik, tak mungkin ya? Itu maksudnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa syirik ya? Jadi, selain daripada syirik tuan-tuan, penyakit yang berbahaya yang selalu kita ada dalam hati kita kadang-kadang ya, ialah penyakit apa ya? Al-hasadu, hasad dengki. Ha? Istilah yang famous sekali, ada apa dia? Ada PhD. Ya? Ada penyakit hasad dengki. Baik, tuan-tuan. Hasad dengki ni apa dia dah sebenarnya? Ya? Hasad dengki ni mudah je. Tak senang tengok orang senang. Itu hasad dengki tu. Tak suka tengok orang senang. Dan bukan setakat dia tak suka, kalau boleh dan kalau dia berpeluang untuk tarik balik kesenangan yang ada pada orang lain, dia akan buat. Ini hasad dengki ya? Hasad dengki ini dia akan makan amalan kita seperti mana sebut Nabi ya? Seperti apa, kayu yang dibakar oleh api. Sorry, api yang dibakar oleh bukan, sorry, kayu yang dibakar oleh api. Macam itulah ya? Soalannya kalau terbakar kayu kan, kayu tu terbakar, maknanya apa nama ni, kita punya hasad dengki tu akan memakan amalan kita sama seperti api yang membakar kayu itu semua. Maknanya dia akan merosakkan segala amalan-amalan kita. Jadi syirik nak kenal pun apa nama ni, hasad dengki ni mudahnya. Kalau ada dan orang tak nampak juga kadang-kadang, dia penyakit hati ni benda yang tersorok tuan-tuan ya? Dan kadang-kadang penyakit hati ini juga terdapat di kalangan orang-orang yang baik banyak kita. Orang yang sembahyang, orang yang baik, orang yang taat, tapi hati ada tak senang. Contoh mudah kalau dalam konteks kita bekerja itu kan, kita masuk sama dengan kawan kita. Baik kawan ni, contohnya baik kawan kita. Kita bersaing untuk dapat satu jawatan, ada kekosongan di pejabat, kenaikan pangkat. Contoh bukan berlaku tempat silap, insyaAllah tak berlaku eh. Tapi ini boleh berlaku dengan lembut, mudah simpel je. Tiba-tiba dua-dua pergi interview, seorang kawan dapat, maka apa perasaan kita? Kalau perasaan kita, Alhamdulillah tidak mengapa, rezeki dia ya, insyaAllah kita akan jumpa lagi masa-masa akan datang, Alhamdulillah tak. Okey, maka itu tanda bahawa hati kita ini tidak terganggu dengan sifat-sifat kita ini. Tapi kalau kita mula rasa tak senang hati, kita rasa mula resah-gelisah, mula rasa benci, mula rasa marah, mula rasa dia tak sepatutnya dapat tempat itu, kitalah yang sepatutnya dapat tempat itu, maka kita pun datang dengan berbagai-bagai hujah atau berbagai-bagai kelemahan mengatakan ini memang kaki bolehlah, mungkin dia bekerja tak apa-apa, tapi sebab dia pandai boleh buat mami dia naik pangkat sebagai jatuh, maka di situ sudah wujud sifat dengki itu. Jadi sifat dengki ini amat bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Selain dia adalah dosa besar, dia akan menghancurkan amalan kita dan menjadikan kita cepat tua tuan-tuan. Ya? Menjadikan kita cepat
Sebab tu tak ada lagi awet muda tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya setiap kali kita nampak kawan kita yang kita benci tu akan berkerutlah muka kita tuan-tuan. Akan tak senanglah hati kita, akan streslah kita, akan tertekanlah jiwa kita. Tengok muka stres, tengok muka dia stres, dengar nama dia stres tuan-tuan. Maka orang yang stres banyak sangat, ini cepat tu. Tapi kalau kita reda dengan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, terima apa yang Allah telah tetapkan, bahawa itu adalah rezeki dia, bukan rezeki kita, maka kita terima dengan reda, insyaAllah, maka kita akan tersenyum. Susah payah pun kita akan sentiasa tersenyum, maka insyaAllah kita akan jadi orang yang awet muda, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, untuk Allah SWT, masa aman, ya, amat suntuk bagi kita, amat mencuburi kita. Tak apalah untuk kali ini, sekadar itulah yang dapat kita kongsikan tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit sebanyak. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah, yang murah, saya minta maaf banyak-banyak. Aku lupa ulihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.